Ramadan, aku dari Jambi. Aku bersyukur banget hari ini aku dapat kesempatan untuk datang ke Trans Snow World dan itu enak banget, refreshing banget. Tiba-tiba datang ke Snow World dan pung, hilang semua stresnya dan aku siap lagi untuk latihan lebih semangat lagi pastinya. Jadi lagu yang akan Vian bawakan ini adalah lagu yang pertama kali papaku ngajarin saat Vian masih umur sekitar 10 tahun, pas itu masih kelas 4 SD. Semoga lagu ini bisa memenuhi ekspektasi papaku dan seluruh masyarakat Indonesia ya. Daddy, lagu ini Vian persembahkan untukmu. Vian dari Jambi. Kamu tuh kalau nyanyi tuh lirih, menyentuh gitu ya. Bohemian Rhapsody. Happy dengan penampilan kamu? Happy. Oke, baik. Luna Maya, silakan kamu mau komentar apa buat Vian? Yes. Aduh, Vian. Kamu tuh ini ya, saya kalau teknis saya gak akan terlalu banyak komentar. Bukan penyanyi ya, tapi saya sebagai penikmat musik. Dan saya senang sekali mendengarkan kamu bernyanyi, kamu memainkan instrumen itu begitu indah dan apa ya, penjiwaan kamu juga dapat banget dan aku suka banget. Aku terhanyut mendengarkan suara kamu dan juga permainan kamu.
So good job. Hanyut sekali Luna Maya ya. Kamu cinta mau komentar apa? Kayaknya kalau Kak Igun ada di sini sekarang, dia akan senang bahwa tadi kamu jalan dari balik pohon-pohon karena kamu menunjukkan keindahan dress kamu waktu kena cahaya. Thank you, cinta. And so you really shined on stage. Aku suka baju kamu. Terus secara suara benar kata Luna tadi, kamu tuh kalau nyanyi benar-benar niat. Dari setiap kata kamu benar-benar ngeluarin emosi dari kata-kata itu. So when you're belting, kayak kata Boy William minggu lalu, saat kamu belting kayak teriakan nyanyi gitu, itu tetap merdu dan kita bisa dengerin apa yang kamu rasain gitu. Thank you, cinta. Because you really feel the song. Tapi gak tahu kenapa, aku gak amazed dengan performance kamu hari ini. It was good. Kamu kelihatan cantik, suaranya bagus, tapi gak ada yang menonjol. Dan aku gak tahu kenapa. I just felt like, yeah, it was a good performance. Tapi kalau ditanya minggu depan aku ingat performance ini atau enggak, mungkin enggak. Thank you, cinta. Yeah. Oke, penampilan yang tidak begitu bisa kamu ingat gitu ya. Yeah. Not memorable performance dari VN. It was not really memorable, yes. Okay. But VN. Still beautiful. Baik, terima kasih banyak juri, Luna dan juga Cinta. VN, sekarang saatnya kamu minta dukungan dari pemirsa supaya kamu tetap berada di sini, tidak tereliminasi. Untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya Jambi, jangan lupa vote VN sebanyak-banyaknya dengan cara scan QR code di bawah ini atau juga bisa melalui www.insertlife.com atau bisa juga melalui aplikasi Insert Life sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. VN, kamu harus siap-siap lagi sekarang. Kenapa? Yeah. VN akan tampil dua kali di panggung ini, bukan hanya untuk di vote tapi kali ini bergabung bersama juga dengan Rizal, ada juga Nada dan juga Batara dari Kesat. Ria, mereka akan tampil kolaborasi para peserta Indonesia Mencari Bakat 2021. Ini untuk jelang HUT Transmedia 2 dekade. Ya, kita akan lihat penampilannya seperti apa sesaat lagi. Termasuk juga ada penampilan dari Kang Arman Maulana di 10 besar Indonesia Mencari Bakat 2021.